Allah SWT. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini insyaAllah kita akan berkongsi satu kisah, ya, di mana di zaman Nabi SAW, Nabi SAW apabila berhijrah ke Madinah, baginda pertama sekali ia telah mendirikan masjid, ya, dan masjid yang pertama sebelum sampai ke Madinah namanya adalah Masjid Quba. Dan masjid yang masyhur dibina oleh Nabi SAW ialah Masjid Nabawi. Namun demikian, sebenarnya di kalangan masjid-masjid ni ia telah wujud juga satu masjid yang saya ingin berkongsi pada malam ini, namanya Masjid Dirar. Ya, masjid seperti mana yang zaman Nabi SAW dibina atas dasar iman, ya, dirakamkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ayat ke-18 surah At-Taubah, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, yang pertama sekali mereka ini di kalangan orang beriman, dan yang kedua beriman, pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada hari kiamat, dan seterusnya mereka mendirikan solat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka itu menjadi orang-orang yang dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah merupakan asas yang mereka-mereka yang datang ke rumah Allah taala, yang dijemput untuk sama-sama berjamaah. Asal pertama ialah beriman kepada Allah SWT. Ya, sebab itu kita datang masjid ini, ya, mestilah dengan ikhlas, dan kita berdoa kepada Allah Taala supaya istiqomahkan kita, ya, supaya kita termasuk di kalangan orang yang disebut oleh Allah Taala di dalam ayat ini, iaitu golongan yang memakmurkan masjid. Namun demikian, ya, di zaman Nabi SAW, ya, lebih kurang pada tahun 8 Hijrah, ya, Nabi SAW telah dapat mengenali di kalangan penduduk Madinah ada mereka yang menentang Nabi SAW. Dan yang menentang Nabi ini termasuk di kalangan golongan Yahudi dan Nasara. Dan di kalangan orang Nasara itu terdapat seorang lelaki bernama Abu Amir Ar-Rahib. Beliau ini kuat menentang Nabi dan merancang, ya, bergabung dengan puak-puak Aus dan Khazraj supaya menentang dan meruntuhkan kerajaan Islam. Lalu Nabi SAW telah menggerakkan tentera untuk menangkap Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ni dapat sedar bahawa Nabi SAW sedang, ya, ataupun sedang apa nama mencarinya, memeranginya. Lalu dia telah keluar daripada kota Madinah dan dia telah melarikan diri ke Mekah. Kemudian di Mekah pun tak boleh duduk, dia kemudian pergi ke Taif, dan akhir sekali tinggal di Syam, di Syria, ya, di Syria, ataupun bahasa Arab dipanggil Suriah, As-Suriah. Jadi tinggal di sini. Namun demikian, Abu Amir Ar-Rahib tetap merancang untuk meruntuhkan kerajaan Nabi SAW. Lalu dia telah mengutus surat kepada golongan munafik yang masih lagi duduk di Madinah dan menyuruh mereka membina masjid. Dan masjid ini dibina di sebelah Masjid Quba, iaitu di kawasan rumah seorang munafik bernama Khuzam bin Khalid. Khuzam bin Khalid. Jadi peristiwa ini berlaku, lalu akhirnya mereka membina masjid. Dan golongan munafik ini membina masjid, dan mereka akhirnya apabila siap masjid ni berjumpa dengan Nabi SAW, minta Nabi supaya datang semayang ke masjid ni untuk merasmikan masjid ni, ya, dengan tujuan apabila Nabi solat di masjid ini bermakna Nabi mengiktiraf golongan munafik. Ya, lalu Nabi SAW beritahu, aku tidak dapat hadir kecuali selepas aku pulang daripada Perang Tabuk. Jadi pada 8 Hijrah tu berlaku Perang Tabuk. Dan apabila Nabi SAW sudah pulang daripada Perang Tabuk, dalam perjalanan Allah SWT turunkan ayat. Turunkan ayat surah At-Taubah ayat 107. Di mana Allah SWT berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ
dan orang-orang yang telah menjadikan masjid dirar. Ha, jadi masjid ni dinamakan masjid dirar. Dirar ni maksudnya masjid untuk merosakkan, yang mudaratkan, membawa mudarat. Wa kufran, dan masjid ni tujuannya untuk menambah kufur. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belahkan di kalangan orang beriman. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, dan tempat mengintip bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya min qabl, sebelum itu. Wala yahlifunna in aradna illa al-husna, dan mereka bersumpah kami buat masjid ini tidak lain tak bukan untuk kebaikan. Apabila Nabi SAW tahu ya perancangan orang munafik ini, mereka datang berjumpa Nabi beritahu tujuan kami memang buat baik masjid ini ya untuk orang beribadah. Wallahu yashhadu innahum lakazibun, dan Allah Ta'ala telah naik saksi bahawa mereka ini adalah orang-orang yang bohong sahaja. Ya, lalu Nabi SAW telah menyuruh beberapa orang sahabat, ya, kamu pergi ke masjid Dirar dan runtuhkan masjid ini serta bakar masjid ini. Ya, lalu masjid ini pertama kali dalam sejarah diroboh dan telah diruntuh, dibakar oleh Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan sahabat-sahabat baginda SAW. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, peristiwa ini menggambarkan kepada kita betapa masjid ni ya tempat ibadah kepada Allah SWT, tetapi golongan munafik cuba menggunakan kekuatan senjata dalaman umat Islam. Mereka tidak boleh menggunakan senjata luaran, tetapi senjata dalaman ya dalam masjid sendiri mereka akan cuba untuk memecah belahkan umat Islam. Ya, dan peristiwanya berlaku dari zaman Nabi SAW hinggalah kepada zaman kita hari ini. Ya, ada kelompok-kelompok yang menggunakan nama Islam kerana nak menggunakan nama sekular, nak menggunakan nama yang bukan Islam. Mungkin mereka nampak jauh daripada Islam, tetapi mereka juga menggunakan senjata Islam. Dalam seluruh dunia umat Islam hari ini peristiwa ini berlaku, ya, dan telah berlaku di zaman Nabi SAW. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala ya telah menegaskan lagi dalam ayat 108, la taqum fihi abada, jangan kamu semayang di dalamnya. Ya, masjid Dirar, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi, sesungguhnya masjid yang dibina di atas dasar taqwa itulah yang layak kamu solat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, di dalam masjid itu golongan jemaahnya adalah golongan yang mahu mensucikan hati mereka. Jadi kita datang masjid ini ikhlas, dan tujuan asasnya adalah untuk mensucikan diri. Kerana kita ni banyak dosa, jiwa kita kotor, banyak kita lakukan perkara-perkara dilarang oleh Allah SWT. Justru itu datang ke masjid adalah untuk membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah SWT sangat suka kepada mereka-mereka yang membersihkan diri mereka. Jadi inilah peristiwa yang telah dirakam oleh Allah SWT yang menjadi pedoman kepada kita hari ini, yang supaya kita masuk dalam kelompok mereka yang memakmurkan masjid dan bukan mereka yang cuba untuk meruntuhkan institusi masjid, peranan masjid dari dalam masjid dan menggunakan atas nama agama sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah sebuah sedikit tazkirah kita pada malam ini, yang mudah-mudahan mendapat sedikit sebanyak manfaat ya daripada suntingan ayat Al-Quran surah At-Taubah tadi. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.